Assalamualaikum guys, balik lagi di channel gue Brode dengan gue Dimas. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Cuy, oke, di video kali ini gue akan memberikan tutorial gimana caranya kalian bisa mendownload audio dari Instagram Reels tanpa menggunakan aplikasi tambahan nih guys. Nah di sini kalian tau lah, dunia sosial media lagi panas ya guys, apalagi buat pendatang baru. Si TikTok itu ternyata sukses dalam merebut hati penontonnya dengan video-video pendek. Makanya Instagram pun gak mau kalah, makanya dia membuat program yang namanya Instagram Reels ya guys. Dan YouTube-nya sendiri juga gak mau kalah, mereka membuat program yang namanya YouTube Short ya guys. Dan gue sendiri tertarik dengan mereka bertiga ini dalam bersaing membuat video-video pendek. Dan mungkin kalau misalkan teman-teman juga tertarik dengan video-video pendek, kalian bisa rekomendasikan ke gue ada tutorial apa yang mungkin kalau misalnya emang gue bisa buat, kenapa enggak ya guys. Makanya kalian bisa langsung komen di kolom komentar ya guys. Jadi tanpa berlama-lama, kita akan langsung mulai aja. Tapi sebelum mulai, seperti biasa gue mau ingetin teman-teman yang baru buat mampir cuy, dan juga yang belum klik tombol subscribe, agar klik tombol subscribe-nya, like, share, dan komen cuy, karena itu bermanfaat banget buat gue ya guys. Dan kalian juga bisa cek di channel gue, mungkin ada beberapa tutorial mengenai aplikasi ataupun editing video yang mungkin kalian lagi cari. Oh iya, kalian juga bisa cek di sosial media gue, karena gue lagi mencoba untuk memposting banyak video-video pendek yang isinya juga sama cuy, tentang tutorial. Dan mungkin kalau misalkan video pendek, kalian bisa nontonnya tuh lebih singkat, oke? Kalau versi panjangnya tetap di YouTube ya guys. Kita mulai videonya. Oke guys, kita langsung mulai aja. Jadi di sini kita akan mendownload audio dari Instagram Reels ya guys. Nah, hal pertama yang kalian harus lakukan adalah kalian mencari dulu lagu yang bakal kalian download ya guys. Dan tentunya kalian mencarinya itu ya di Instagram ya guys. Nah di sini kalian bisa cari, kalian bisa klik aja yang tengah ini kan untuk Instagram Reels ya guys. Nah kalau misalkan kalian sudah menentukan musik mana yang bakal kalian download, sini ada titik 3 guys sebelah kanan, kalian bisa klik, dan sini kalian bisa pilih salin tautan ya guys. Nah kalau misalkan sudah di sini, lanjut kita akan membuka browser ya guys. Kalau untuk browsernya, kalian bisa menggunakan browser apa aja yang ada di handphone kalian ya guys. Dan di video kali ini gue akan menggunakan browser dari Google Chrome ya guys. Dan kalau misalkan kalian sudah membuka browser kalian, kalian langsung klik aja ataupun ketik saja itu namanya offmp3.com ya guys. Nah kalau misalkan kalian sudah searching dan tampilan awalnya itu seperti ini ya guys. Dan lanjut aja, di sini kalian bisa lihat ada tulisan entry any URL to download ya guys. Nah di sini kita bisa tekan aja lama, karena tadi kita sudah mengcopy si link dari Instagram Reels-nya. Lanjut kita tempel seperti ini. Nah kalau misalkan sudah, di sini kalian bisa langsung pilih download ya guys. Nah ini udah ada prosesnya, jadi kita tunggu aja sampai 100%. Oke guys, di sini prosesnya udah selesai dan kalian bisa lihat progress complete. Nah di sini kalian bisa lihat ada your download is ready ya guys. Nah kalian tinggal klik aja yang hijau ini, klik here seperti ini, dan itu otomatis dia langsung mendownload si audionya ke galeri teman-teman ya guys. Jadi cara sangat mudah ya guys, dan kalian juga langsung bisa mempraktikannya. Oke, nah ini udah selesai guys. Tergantung dari sinyal kalian, kalau sinyal kalian bagus ya prosesnya juga pasti cepet ya guys. Lagi pula juga kalau untuk Instagram Reels audio juga nggak mungkin panjang-panjang gitu. Oke, jadi semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa seperti biasa videonya di-share, karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibagikan ya guys. Dan gue mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa tetap support gue dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen ya guys. Dan jangan lupa seperti biasa, kalian bisa lihat di sosial media gue, karena gue juga lagi banyak memposting video-video pendek tentang tutorial aplikasi ataupun editing video juga ya guys. Oke, jadi gue mau ngingetin teman-teman tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.